Balai Perekonomian Desa atau Balkondes adalah program Kementerian BUMN untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dengan cara mengembangkan desa wisata sejalan dengan program pariwisata kawasan Borobudur berbasis potensi lokal. Terdapat 20 desa wisata sebagai objek Balkondes. Salah satunya, BNI mendapatkan peran untuk mengembangkan Balkondes di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ini pemandangannya bagus sekali, menghadap ke Borobudur. Insya Allah terus ada embung, jadi bisa mungkin bisa mancing, bisa banyak aktivitas juga apa batik. Jadi inilah yang saya harapkan tentunya. Kami dari BUMN itu memberikan dukungan, memberikan bantuan kepada desa, bukan hanya fisiknya aja, tapi tentunya bagaimana kita memberikan pembinaan. Nantinya ada juga homestay, kita akan membina masyarakat bagaimana mengelola homestay. Jadi semoga insya Allah nanti desanya jadi makin mampu. Balkondes BNI terletak di Desa Wanurejo, terdiri dari 11 elemen bangunan, yaitu 1 unit pendopo, 1 unit limasan untuk ruang pertemuan, 1 unit limasan untuk ruang makan, 1 unit gazebo, 2 unit gazebo sebagai gardu pandang, 1 unit art shop, 1 unit panggung, 1 unit musola, 1 unit dapur, dan 1 unit toilet. Andong Trip merupakan transportasi wisata yang menghubungkan beberapa titik tempat wisata dan desa atau village tour di area Borobudur. Andong tersebut akan melewati kampung BNI dan beberapa site pengrajin Wanurejo, antara lain persinggahan Balkondes BNI Desa Wanurejo, wisatawan dapat menikmati makanan khas Jawa Tengah sambil memandang view Candi Borobudur dan alam Bukit Menoreh.